BPJS Kesehatan ngelarapkan program relaksasi iuran pikeun sakumna peserta nununggak iuran. Eta ketak teh disorang lantaran salila mangsa sasalad COVID-19, mang ratus ribu warga Kabupaten Bandung nunggak iuran BPJS Kesehatan. Salila mangsa sasalad COVID-19, mang ratus ribu warga Kabupaten Bandung katohian nunggak iuran BPJS Kesehatan. Nyahareupan eta pasoalan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan ngarapkeun program relaksasi iuran salila sasalad COVID-19 masih kerandapan. Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Soreang, Heni Rizwanti nandeskeun eta program relaksasi iuran teh dicawiskeun pikeun peserta mandiri sakumna kelas anu nunggak iuran leuwih ti 6 bulan. Jagana dina eta program relaksasi iuran teh peserta nu boga tunggakan leuwih ti 6 bulan cukup kumayar iuran tunggakan jero 6 bulan tur sabulan anu keur dipaju. Kukituna kepesertaan BPJS Kesehatan bisa aktif deui. Program relaksasi iuran atau lebih mudahnya, kan namanya gayanya kalau relaksasi, lebih mudahnya adalah program keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN. Ini salah satu program yang kami usung untuk memberikan kemudahan kepada peserta, cuma segmen peserta mandiri saja ya, segmen PBPU. Dan ini untuk semua kelas, baik kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 yang memiliki tunggakan iuran lebih dari 6 bulan. Nah, program relaksasi iuran atau keringanan, kalau misalkan ada peserta segmen mandiri yang memiliki tunggakan di atas 6 bulan, bisa mengikuti kegiatan atau program ini. Nah, program ini limited edition gitu, jadi untuk sepanjang masa ada waktunya, yaitu sampai dengan Desember 2020. Dianti netaharkeun program relaksasi iuran dina mangsa sasalad kiwari, BPJS Kesehatan nyawiskeun program pangladen secara daring. Eta teh minangka tareka pikeun neuteuk mata rantai sumebarna virus COVID-19. Yuana Kurniawan, Bandung TV.